saya minta waktunya, kenapa Mas Nasrul tertarik ikut lomba di Geraha Dosa Ngaji? Karena Mas melihat brosurnya, di pikiran saya pengenlah mengekspresikan pikiran saya ke dalam lukisan, dan ada konsepnya yaitu antara keris dan waktu. Lah, ini Mas Nasrul lukis keris seperti ini itu dari lubuk hati sendiri, ada konsep tersendiri apa refleks Mas Nasrul? Udah terkonsep dari rumah. Coba terangkan antara keris dan waktu Mas Nasrul. Lukisan ini menerangkan yang saya kasih judul antara yaitu keris dan waktu. Jadi walaupun budaya keris itu menyimbolkan budaya yang nggak bisa termakan oleh zaman, yaitu waktu itu menyimbolkan zaman. Jadi, itu waktu pecah itu ya Mas? Iya. Walaupun pecahnya waktu, waktu bisa berbeda, tapi budaya tetap eksis dan tetap dilestarikan. Terima kasih Mas Nasrul. Dan harapan Mas Nasrul nanti ke jenjang yang akan datang apa saja Mas Nasrul? Harapannya untuk pribadi saya sendiri, untuk pribadi saya sendiri di menekuni hobi saya sebagai pelukis, saya akan mengekspresikan diri saya di atas kanvas supaya lebih baik lagi, menjadi pelukis yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Mas Nasrul, dan semoga nanti lukisan ini bisa move, dan bukan harganya mahal tapi bernilai mahal, bukan regone larang tapi larang regane. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.